dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat barang siapa yang beramal untuk akhiratnya Allah akan cukupkan baginya urusan dunia saya di zamanun Alan nasi asabiru fihim kalqabit al akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang kebegak bara api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh <coughs> wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. إخوتي في الله مع أحسن الحاضرين والحاضرات رحمني الله وإياكم. kembali kita bersyukur pada الله سبحانه وتعالى. الحمد لله. kita kembali dimudahkan oleh Allah untuk bermajelis. Mudah-mudahan majelis yang senantiasa kita ikuti selalu mendatangkan ketenangan jiwa, selalu membuat kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Dan juga mudah-mudahan kita selalu mendapatkan doa-doa baik, doa-doa keampunan dari para malaikat, malaikat Allah. Kita berharap mudah-mudahan kita semakin paham dengan syariat Islam semakin mengerti dengan akidatul islam sebagai syarat untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan semakin diberikan kemampuan kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang di dalamnya ada unsur syirik sebagai syarat untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Abu Hurairah pernah bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah?" Wahai Rasul, siapakah orang yang akan paling berbahagia nanti mendapatkan syafaatmu di hari kiamat. Jawaban Nabi, As'adun nasi bis <todos> syafaati yawmal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min kalbi li wajhi. Yang akan berbahagia mendapatkan syafaat saya nanti di hari kiamat adalah dia yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan khalis sama sekali tidak dicampuri oleh unsur keserikan sedikit pun karena mungkin saja orang setiap hari mengucapkan la ilaha illallah bahkan dinyanyi-nyanyikan la ilaha illallah bahkan dinyanyikan la ilaha illallah saat dia berbuat serik. Karena tidak mengerti dengan hakikat keserikan itu. Yang diucapkan adalah La "Ilaha Illallah", tetapi yang dilakukan perbuatan syirik. Nah, disinilah pentingnya kita memahami konsep "uluhiyah" dalam bertauhid. Bagaimana hakikat dari "uluhiyatullah" dalam kalimat "La ilaha illallah", dan dengan itulah insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa dijauhkan dari perbuatan syirik. Dan untuk itu juga kita mengulang-ulang bab tauhid, kajian tauhid supaya kita benar-benar mengerti. Sama-sama kita harus banyak berselawat dan bersalam kepada Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita Senantiasa dimudahkan pula oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk istiqamah berada di atas jalan sunnahnya. Tantangannya bisa saja berat karena Nabi sendiri yang mengatakan berat. Orang-orang yang berpegang teguh dengan agama Islam dengan sunnah Nabi di akhir zaman itu kalqab alal jamar sama seperti memegang bara api. Itu kan perumpamaan yang datang dari nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bagaikan memegang bara api. Berat itu. Tapi kalau dipegang terus bara api itu bisa padam. Akan banyak fitnah barangkali, akan ada tuduhan-tuduhan, akan ada berbagai macam hal yang tidak menyenangkan. Tapi kalau kita bertahan fitnah itu sendiri akan menjauh dari kita. Tapi kalau kita tidak bertahan, kita akan hanyut di dalam fitnah. Mungkin saja akibatnya kita meninggalkan meninggalkan kebenaran. Oleh karena itu, selalulah memohon kepada Allah karena tidak ada kemudahan dalam beragama kecuali Allah yang memberikannya. Kita berharap sampai akhir hayat nanti kita istiqamah melaksanakan apa yang telah diatur oleh Rasul kita yang mulia dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dan pertolongannya di yaumul mahsyar atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati al hadirin wal hadirat wa uh, kita akan melanjutkan kembali penjelasan ayat-ayat yang ada pada kaidah yang ketiga yang kemarin sudah kita sampaikan ee uh, al kaidatu salisah kaidah yang ketiga dari empat kaidah yang penting dalam bertauhid. Kita ingatkan kembali kaidah yang ketiga itu bahwa sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus di tengah-tengah manusia yang mereka itu menyembah berbagai macam sesembahan. Berbagai macam sesembahan itu ada yang menyembah para malaikat, ada yang menyembah para nabi, ada yang menyembah orang-orang yang soleh, ada yang menyembah matahari dan bulan, bahkan ada yang menyembah api. Nabi diutus di tengah-tengah mereka, dan nabi memberantas semua bentuk kesirikan yang mereka lakukan. Tanpa membeda-bedakan bentuk keserikannya, oleh karena itu kehadiran Nabi bukan hanya untuk melarang mereka-mereka yang menyembah patung, bukan hanya itu, tapi termasuk Nabi diutus untuk memberantas kemusyrikan atau keserikan dalam bentuk menyembah atau mendewa-dewakan orang-orang yang salah. Karena berbagai macam bentuk kesirikan itu hari ini pun masih masih ada. Bisa saja mungkin di tengah-tengah umat Islam tak akan ada orang yang menyembah patung karena mereka muslim. Dan mereka tahu kalau patung itu bukan Tuhan. Bukan yang pantas disembah. Tapi berapa banyak orang yang tersalah ketika menempatkan orang-orang saleh yang sudah meninggal yang sudah berada di dalam kuburannya tetapi mereka memperlakukannya sama seperti orang-orang jahiliah memperlakukan patung-patungnya mereka datang ke kubur-kuburannya ada di antara mereka yang tawaf sampai di kuburannya itu ada di antara mereka yang beriktikaf duduk berlama-lama kira-kira kalau duduk berlama-lama di depan kubur ngapain kira-kira apa yang mereka lakukan? Apakah hanya sekedar datang ambil iktibar mendoakannya? Pasti tidak. Pasti ada tujuan-tujuan yang lain. Di antaranya menyampaikan doa kepada Allah melalui yang ada dalam kuburan. Atau menganggap bahwa berdoa di samping kuburan kiai ini lebih afdal agar cepat dikabulkan oleh Allah. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang jahiliah terhadap patung-patungnya. Kenapa mereka mengaku kami tidak menyembah patung itu. Mana Abu Duhum? Kami tidak menyembah mereka sama persis seperti orang-orang yang datang ke kubur wali. Mana Abu Duhum? Kami tidak menyembah mereka. Lalu untuk apa? illa ilallahi kecuali supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Orang jahiliah bilang ke patung seperti itu. Orang Islam bilang ke kuburan walinya juga seperti itu. Li ilallahi supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Itu pada kaidah kedua sudah tuntas kita bahas litalabil qurba wa syafa'ah untuk sebagai cara berwasilah mendekatkan diri kepada Allah atau mengharapkan mereka nanti memberikan syafaat. Dua itu alasan. Tapi ternyata dua-duanya dibantah oleh Allah di dalam al qurannya sendiri di mana itu perbuatan yang menyimpang yang tidak boleh untuk dilakukan. Nah, karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membeda-bedakan bentuk kesirikan apapun. Dia diutus untuk memberantas semua bentuk kesirikan. Mau menyembah pohon, apakah ada? Ada, dari zaman Nabi juga sudah ada. Saya ingin mengawalinya dengan hadis itu. Karena di sini ada satu hadis setelah beliau menyampaikan ayat-ayatnya, ada hadis di mana orang-orang yang baru masuk Islam setelah Fathu Makkah, itu kan imannya masih lemah. Mereka terpengaruh juga dengan perbuatan orang-orang jahiliyah dulu yang mereka punya ada pohon besar, di mana mereka menganggap pohon besar itu memberikan keberkahan-keberkahan bagi kehidupannya. Jadi kalau mereka ingin berperang digantung dulu pedang-pedangnya itu di pohon tadi. Pokoknya kalau pedang ini sudah digantung di pohon itu, maka pasti mereka akan mendapatkan kekuatan. Bukankah berarti mereka menyembah pohon itu? Ah, ada hadis datang dari Abi Waqid Al-Laythi. Hadis Abi Waqid Al-Laythi. Radiyallahu anhu kal. Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Wa nahnu hudasa'u ahdin bi kufrin. Kata Abu Waqid Al-Laisi kami keluar bersama Nabi menuju Hunain. Perang Hunain kan terjadi setelah Fathu Makkah. Diikuti oleh mereka-mereka yang baru saja masuk Islam ketika Fathu Makkah. Kan ketika Makkah sudah ditaklukkan, ditaklukkan dalam artian tanpa berdarah-darah. Nabi menaklukkannya dengan mudah. Karena orang-orang kafir sendiri memang tidak mampu untuk melawan umat Islam yang sebegitu banyaknya. Ketika mereka berbondong-bondong untuk masuk Islam itu, ah, ketika itu Nabi bertanya di hadapan mereka, kira-kira menurut kalian apa yang akan saya lakukan terhadap kalian semua? Ini orang-orang Mekah yang sudah ditaklukkan ini. Mereka bilang, engkau adalah orang yang baik, anak dari orang baik, engkau orang yang pemaaf, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ketika diperlakukan oleh orang-orang Mekah dengan begitu, eh, uh, apanya, tindakan-tindakan intimidasi yang, yang begitu dahsyat terhadap nabi dan para sahabat, tapi di hari itu semuanya selesai. Dimaafkan oleh Rasulullah, kata Rasul, "Izhabu wa antum mutulakal, pergilah kalian, kalian bebas semuanya." Nah dan akhirnya mereka berbondong-bondong masuk Islam. Yang baru masuk Islam inilah ikut bersama Nabi dalam perang Hunain. Dia baru masuk Islam. Maka mereka keluar menuju Hunain. Wa nahnu hudasau ahdin bi Kami baru saja meninggalkan kekufuran. Berarti baru masuk Islam. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha. Dan orang-orang musyrik di Mekah itu mereka punya sidrah. Sidrah itu sejarah, pohon, pohon besar. Yakufuna indaha, di mana mereka beritikaf di samping pohon itu. Yakufunya itu iktikaf itu berdiam diri, menetap, duduk ka bermenung Pokoknya kalau ada masalah datang ke pohon itu. Dalam Islam ada juga iktikaf, tapi dalam masjid menetap di dalam masjid untuk memperbanyak ibadah dan doa kepada Allah. Sekarang dah ya aku indah. Mereka beriktikaf di samping pohon tadi. Wayanutu nabiha aslihatahum dan mereka menggantungkan di pohon itu senjata-senjata mereka. Yukalulah zatu anwad. Pohon itu disebut sebagai zatu anwat. Kenapa disebut dengan zatu anwat? karena sudah terlalu banyak pedang yang digantung-gantung di situ. Pokoknya kalau mau dapat keberkahan, agantunglah pedang itu dulu di situ. Apapun yang dia inginkan, agantunglah di situ. Datanglah ke pohon itu. Disebut dengan Zatu Anwat. Famarar Nabi Sidrah, kami lewat di pohon di, di, pohon tadi itu. Kata Abu Waqid. Fakulna. Lalu kami berkata, Ya Rasulullah, lana zata Anwat, Kamalahum zatuan buat Ya Rasulullah Buat pula lah untuk kami pohon seperti itu ha. Sebagaimana mereka punya Punya pohon itu Ini ternyata permintaan mereka Dan ini menggambarkan Bahwa pada masa Nabi Bahkan ketika Mekah pun sudah ditaklukkan Orang-orang musyrikin Bergantungnya kepada pohon Pohon besar Dan ternyata di dalam penjelasannya Para ulama terhadap pohon itu memang ada jin ada jin dan di sini dikatakan jinniyah, jin betina. Yang memang sengaja dia berada di pohon itu. Seandainya ada orang yang memanggil-manggil, dia menjawab. Jadi kalau, "Hei pohon, iya," katanya. Dan itu jin. Itulah yang memfitnah Orang-orang musyrik ketika itu yang membuat mereka yakin bahwa permintaan mereka didengar, karena ada suara. Jadi, kalau mereka memanggil-manggil di, di, di dekat pohon itu, ternyata ada memang ada suara yang didengarnya menjawab, sehingga mereka yakin sekali. Itu yang membuat mereka, setiap kali ada masalah, mereka datang. Walaupun mereka mendengarkan jawaban, tetapi nanti apakah mereka mendapatkan yang dia inginkan? Kan tidak pasti juga. Hanya sekedar ada suara yang dia, suara yang dia dengar. Nah itu pula lah yang diminta oleh orang-orang yang baru masuk Islam tadi ya Rasulullah. Jadikanlah untuk kami zatuan buat, buat pula untuk kami pohon seperti itu, agar ada tempat di mana kami meminta. Nabi sangat memahami keadaan mereka yang baru masuk Islam, jadi wajar-wajar saja. Dan disitulah Nabi memberikan pengajarannya kepada mereka bahwa sesungguhnya, kalau seandainya kita menginginkan sesuatu, meminta sesuatu, hanyalah kepada hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita menggantungkan harapan kita kecuali hanya kepada Allah, Tidak boleh kita meminta kebaikan masa depan kita kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini sebagai pelengkap dari ayat-ayat yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa bervariasinya sesembahan Orang-orang pada masa Nabi diutus sebagai Rasul dan ternyata semua bentuk keserikan itu diberantas oleh Nabi. Qatalahum Rasulullah walam yufarrik bainahum. Rasul memerangi keserikan-keserikan itu memberantas semuanya tanpa membeda-bedakan di antara satu sirik-keserik yang lain. Berarti sama saja. <tuh> mau menyembah patung, mau menyembah matahari, mau menyembah pohon-pohon, mau menyembah para malaikat, mau menyembah orang-orang soleh, hukumnya sama sebagai sebuah keserikan yang yang mana semua itu masih di, mesti dihentikan, mesti disampaikan itu sebagai sebuah kesalahan. Karena itu sebuah hal yang muncul kadang-kadang. Hari ini kita masih mendengarkan itu juga. Ayat itu tidak tepat untuk kami, kata mereka ayat itu tidak tepat karena ayat itu hanya bicara dalam persoalan patung itu yang muncul itu analisa-analisa atau argumentasi yang datang dari para pelaku hal-hal yang di dalamnya ada unsur kesirikan itu ya barangkali mungkin sebahagian karena berziarah secara hukum secara hukumnya ya boleh Ziarah itu malah dianjurkan agar mengingatkan kita kepada akhirat, mengingatkan kita kepada kematian. Silahkan ziarah. Tapi kenapa yang dipilih hanya ziarah-ziarah tempat tertentu saja? Ada pula namanya wisata religi. Wisata religi itu wisata berkunjung ke kuburan para wali. Bayarannya sekian pula. Pulang dari situ bawa oleh-oleh kayak pulang dari umroh rasanya kalau sudah mengerjakan wisata religi itu kayaknya sudah sudah selesai mengerjakan satu ibadah besar gitu. Kalau ziarahnya sekedar ziarah sakafiyah. Ziarah sakafiyah itu contohnya ada penelitian umpamanya. Penelitian terkait dengan masalah-masalah uh, tertentu, lalu salah satu dari yang dikunjungi itu agar dia tahu hakikatnya seperti apa, kuburnya ada-ada di mana, uh, karena ini dalam bentuk penelitian barangkali itu namanya ziarah sakafiyah tapi kalau ziarah taabudiyah, ziarah yang tujuannya untuk beribadah, maka tidak dibolehkan. Bahkan dalam hadis Nabi dikatakan la tusaddur rihal illa ila masajid. La tusaddur rihal. Jangan kalian berpayah-payah, bersusah-susah untuk ziarah menuju satu tempat. Illa ila masajid. Kecuali hanya untuk tiga masjid saja. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjid Masjidil Aqsa. jika tujuannya untuk beribadah. Kenapa masjid lain tidak ada, tidak ada fadilah. Masjid lain tidak ada fadilahnya sama semua masjid di muka bumi ini. Solat di Masjid Jabal Rahma sama dengan solat di Istiqlal yang ada di Jakarta. Tidak ada bedanya. Tapi kalau di Masjid Nabawi, beda. Di Masjid Al-Haram, beda juga. Di Masjid Al-Aqsa, karena dia beda, silahkan berarti untuk mengejar pahala. Ah, ini yang ziarah tak abu dia. Tapi kalau ziarah untuk mendapatkan pahala selain yang tiga tadi, tidak. Termasuk dilarang untuk mempersulit diri berziarah yang dianggap akan mendapatkan pahala untuk mencari kubur-kubur kiai yang ada di mana-mana. Tidak ada bedanya dengan menziaruh kubur yang ada di TPU tampan yang di belakang. Silakan tengok sana. Ambil iktibar. Ambil ibrahnya. Sekaya apapun dia, ternyata pada akhirnya hanya satu meter kali. Tidak pula mungkin sampai satu kali dua itu kan. Nah, setinggi apapun, semegah apapun rumahnya saat hidup, ujungnya dia akan berada di sini. Ambil ibrah di situ. Tidak ada bedanya. Daripada mempersulit diri, menghabiskan biaya, muncul keyakinan-keyakinan yang yang ternyata kita bisa menyimpang di situ. Menghabiskan uang dan waktu. Seandainya dia membaca Al-Quran di rumahnya. Dan ditinggalkannya wisata religi tadi itu akan menjadi jauh lebih baik karena membaca Al-Quran pasti dalilnya jelas sebagai sebuah sebagai sebuah ibadah kenapa bisa dilakukan itu tidak lain dan tidak bukan dikarenakan oleh ada keyakinan-keyakinan tertentu sampai di sana coba tengok apa yang dilakukan pasti pada akhirnya akan beribadah setidaknya dalam bentuk berdoa di samping kuburannya dan diyakinilah bahwa berdoa di situ akan menjadi lebih akan menjadi lebih abdol itu dalam keyakinan dan keyakinan itu salah maka kadang-kadang lebih banyak orang yang mengelilingi kuburan itu lagi daripada di masjid ini masjid besar, di sampingnya ada kuburan Sunan apa gitu. Kiai mana? Lebih banyak yang di sini ha? daripada yang di dalam yang di dalam masjid. Padahal ketika azan sudah dikumandangkan, seharusnya semuanya berada di masjid, bukan lagi berada deh. bukan lagi berada di sekeliling kuburan para wali, para sunan dan lain sebagainya. Ikhwati fillah. Uh, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyampaikan berbagai hal sebagai antisipasi, supaya tidak terjadi keserikan, supaya tidak terjadi keserikan. Nabi mengantisipasi itu, dan berbagai macam ketentuan nabi dilarang untuk melakukan sesuatu, ternyata memang tujuannya supaya tidak nampak ada situ bentuk penyembahan terhadap selain selain Allah. Apa contohnya? <tuh> Contoh. Dan itu bisa kita tengok dalam hadis-hadis Nabi. Pada halaman 56 itu ada hadis la tusallu hinatlu asms wala tasqut, Fa innaha tatlu baina syaitan wa tagrubu baina syaitan apa kata rasul kalian jangan melakukan salat ketika matahari terbit dan jangan pula dilakukan salat ketika matahari pas saat terbenam fa innaha baina syaitan karena matahari itu terbit di antara dua tanduk setan dan dia juga terbenam di antara dua tanduk setan. Maka salah satu dari waktu yang terlarang mengerjakan sholat adalah pas ketika terbit dan pas ketika terbenam. Kenapa? Pada masa dulu ada di antara umat yang menyembah syaitan. Ada juga umat yang menyembah matahari. Nah larangan itu itu sesungguhnya adalah sad dan lizariah untuk menutup jalan supaya tidak tergambar bahwa kita menyembah matahari dan menyembah syaitan. Karena ada di antara umat yang memang kalau sudah terbit matahari ada ritual mereka. Dan saat dia mulai terbit itu ada ritual mereka. Karena memang itu yang mereka itu yang mereka sembah. Maka Nabi melarang, jangan lakukan itu. Termasuklah di antara waktu-waktu terlarang. Tapi kalau sudah terbenam, baru datanglah waktu maghrib. Pas saat menjelang terbenam itu, itu adalah justru menjadi waktu yang yang terlarang. Ini salah satu dari dari contoh di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba melalui berbagai hukumnya yang yang mana supayanya adalah supaya tidak terjadi fitnah dan sesungguhnya pada waktu itu itu ingin nabi itu sarful qulubi anit tauhid ila syirki. supaya tidak terjadi pemalingan hati kita dari tauhid menuju menuju syirik karena itu fenomena atau sesuatu yang dilakukan oleh umat-umat yang yang lain apa diantara contoh yang lain diantara contoh yang lain eh, kenapa kalau sholat jenazah tidak ada ruku tidak ada sujud padahal yang namanya sholat sesungguhnya ada ruku dan ada ada sujud tapi untuk sholat jenazah kenapa tidak supaya tidak terlihat di situ bahwa kita sujud kepada Pada manusia. Sehingga yang ada hanya empat kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum. Kita hanya sekadar mendoakan dia. Dan salah satu dari tempat yang terlarang juga solat adalah di pekuburan. Kenapa? Supaya tidak nampak nanti fenomena-fenomena keserikan itu. Karena kuburan bukan tempat ber beribadah. Tapi ketika ada orang yang sholat untuk jenazah yang sudah dikubur, boleh tidak? Boleh. Karena Nabi sendiri melakukan itu. Ketika ada seseorang yang biasa bersih-bersih masjid, Nabi terus menyapa dia. Tahu-tahu dia sudah tidak kelihatan lagi. Nabi nanya, mana orang yang biasa bersih-bersih masjid ini? Kok tidak kelihatan? Sudah meninggal ya Rasulullah. Kenapa kalian tidak kasih tahu saya? Jadi pas meninggal itu, mereka tidak, tidak mengasih tahu kepada Nabi kalau dia sudah meninggal. Mereka selesaikan saja urusannya. Mereka mandikan, mereka solatkan, mereka kuburkan. Karena kami tidak ingin mengganggu kamu ya Rasulullah. Entah ketika itu Nabi beristirahat atau apa tapi yang jelas tidak mau mengganggu mengganggu Nabi apa kata Rasul tunjukkan ke saya di mana kuburnya ketika ditunjukkan datanglah Nabi ke kuburnya itu dan Nabi menyolatkan di situ karena tidak ada ruku dan tidak ada tidak ada sujud semata-mata hanya untuk menyolatkan dia yang sudah yang sudah terlanjur dikubur dan Nabi ketika itu tidak tidak ikut melaksanakannya. Nah jadi akan banyak sekali kita menemukan ketentuan-ketentuan hukum-hukum yang diatur oleh Nabi yang ternyata memang tujuannya adalah mencegah kita agar tidak melakukan sesuatu yang bisa menggiring kita kepada perbuatan perbuatan syirik. Jadi Nabi mencegah untuk melakukan perbuatan yang menuju ke ke tindakan-tindakan ke, kesirikan itu itu ad, harus diambil sebagai sebuah metode sebagai sebuah metode kenapa Nabi melarang untuk membangun meng, menghias kuburan diperintahkan oleh Rasul Ali bin Abi Talib wahai Ali coba kamu patroli di Madinah nih ha? tengok mana kubur-kubur yang dibangun dihias robohkan Itu kata Rasul Kenapa? Supaya tidak menggiring masyarakat menuju perbuatan syirik. Karena kalau seandainya kubur itu sudah dibangun baik-baik, bahkan dikasih lampu, dikasih tempat untuk memang sengaja beribadah di situ, pada akhirnya yang akan terjadi adalah kesirikan demi kesirikan. Dan itulah yang terjadi pada hari ini. Ketika kubur-kubur orang-orang soleh, kubur-kubur kiai, kubur-kubur wali dibangun seindah-indahnya. Dihias. Akhirnya orang datang tidak lagi sekedar hanya untuk berziarah, tapi datang untuk melakukan tindakan-tindakan kesyirikan yang pada akhirnya membuat Allah menjadi menjadi murka. Orang tidak lagi murni berdoa kepada Allah. Apa bukti tidak murni? Karena harus membawa nama si kiai ini dalam doanya. Harus menyebut nama si wali ini dalam dalam doanya. Padahal berulang-ulang kita ucapkan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kalau seandainya kita pahami melalui ilmu nahu ada salah satu dari ilmu alat namanya ilmu nahu ada ada nahu ada saraf ada balaghah macam-macam kalau pendekatan nahunya iya karena abu dua iya karena stain itu dalam ilmu nahu disebut dengan siratnya itu atau uslubnya uslubul hasar mendahulukan maf'ul daripada fi'il dan fa'il maf'ul itu maksudnya objek kalau fa'il subjek biasanya maf'ul di akhir saya melihat bulan raaitu ahmad umpamanya saya melihat ahmad ahmad itu itu maf'ul beda maknanya nanti ketika ahmad raaitu apa bedanya kalau raaitu Ahmad saya melihat Ahmad tidak menutup kemungkinan bahwa melihat selain Ahmad. Tapi kalau seandainya Ahmad ra itu hanya Ahmad yang saya lihat. Itu menutup peluang bahwa hanya Ahmad dan tidak ada selain Ahmad. Maka namanya uslubul hasr. Uslub yang membatasi hanya. Sekarang ia kana'bud hanya engkau yang saya sembah. Dari mana dapat hanya itu? Dari uslub tadi. Wa iya kanastain dan hanya engkau pula tempat kami beristi'anah, meminta tolong. Hanya engkau tempat kami minta tolong. Makna hanya itu, itu dari uslubul hasar. Karena makulnya didahulukan dan berapa kali kita ulang-ulang itu dalam sehari semalam. Dalam setiap rakaat salat yang kita lakukan, iyyaka abud wa iyyaka nasta'in. Seandainya kita tidak punya salat sunat minimal 17 kali dalam sehari semalam. Kalau ditambah dengan salat-salat sunatnya Mungkin puluhan kali kita ucapkan Iyaka abud wa iyaka nasta'in kalau sudah disebut seperti itu, akankah kita menodai lagi makna Ia kan esta'in? Ketika mereka membawa-bawa orang-orang soleh dalam doanya, berarti tidak murni lagi hanya kepada kepada Allah. Sudah dibawa orang lain dalam doanya, padahal Allah menginginkan kita meminta langsung kepada Allah. Oh, ndak pantas rasanya, Pak Ustadz. Saya ini pendosa, saya ini orang banyak, ndak pernah ada amal soleh, ndak pantas langsung meminta kepada Allah. Maka perlu pendekatan, perlu ada pendekatan lain dengan membawa-bawa orang-orang soleh. Kalau dia masih hidup, silakan datangi dia, Pak Kiai, Pak Buya, Pak Ustadz tolong doakan saya Pak Ustaz. Kalau dia masih hidup. Bukan kita minta dia yang mengampuni, tidak bisa juga. Bukan kita minta dia yang memberkahi, tidak bisa juga. Hanya sekedar kita meminta kepada dia agar dia mendoakan kita. Boleh kalau dia masih hidup. Karena dia masih bisa mendengar, dia masih bisa berkomunikasi dengan kita, dan dia masih bisa berinteraksi serta melakukan apa yang kita minta. Ada kawan kita pergi umroh. Ah, tolong doakan saya ya. Kalau nanti kamu sampai ke tempat-tempat mustajab, sampai di multazam, sampai di raudah, tolong doakan saya. Ini kawan ini mau pergi umroh, boleh enggak? Boleh. Ah, kalau tawasulnya seperti itu baru dibolehkan. Kalau sudah mati masih bisakah kita berinteraksi dengan dia? Jawabannya tidak. Masih bisakah kita menjawab panggilan kita? Jawabannya tidak. Karena ada juga subuh-subuhatnya, Pak Ustadz, bukankah ketika kita ziarah itu kita ucapkan salam? Apa yang diucapkan? Assalamualaikum ya ahlad diyar. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Wa nahnu insya'allahu bikum lahikun. Apakah salam di situ salam yang, yang, yang kita harapkan jawabannya? Justru kalaulah dengar jawaban salam itu, Datang kita kepada Assalamualaikum Waalaikumsalam katanya enggak, enggak kuat kita Nah makanya Bukan itu alasan untuk Untuk menganggap kita bisa berkomunikasi Enggak Karena mereka sudah berada pada Alam barzah Mereka sudah ada pada alamnya sendiri Tidak lagi sebagai alam Alam dunia Kita di alam dunia, dia di alam barzah kepada Nabi saja tidak dibolehkan untuk melakukan itu. Apalagi kepada selain selain Nabi. Ikhwati fillah, Tapi ada satu hadis. Pada halaman 59 ada satu hadis yang biasa dipakai oleh orang-orang yang meyakini bahwa itu boleh dilakukan kepada Nabi. Ah, tetapi hadis itu dihukumkan oleh para ulama imma da'if imma mongkar. Apa bunyi hadisnya? Uh, hadisnya akhrajahu al bazar fi musnadihi. Itu dikeluarkan oleh Imam al bazar dalam musnadnya. Bunyinya adalah anan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala hayati khairul lakum tuhdisuna wa yuhdasulakum wa wafati khairul lakum, lakum tu'radu alayya a'malukum fama ra'aytu min khairin hamidullaha alayh wa ma ra'aytu min syarrin istaghfartullaha lakum nah ini ini riwayatnya uh, kata nabi hayati khairul lakum. Hidup saya itu baik bagi kamu. Ketika saya masih hidup, itu sebagai sebuah kebaikan bagi kalian. Tuhdisuna wa yuhdasulakum. Kalian berbicara tentang sesuatu atau kalian meminta tentang sesuatu, yuhdasulakum. Lalu diberikan jawabannya. Maka ketika ada masalah, Nabi memberikan jawaban. Maka keberadaan kehidupan Nabi adalah menjadi satu kebaikan. Tidak ada satupun masalah yang mereka hadapi kecuali dapat jawabannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ujungnya wa wafati khairul lakum. Sementara wafat saya itu juga baik bagi kalian. Apa baiknya? tuh 'alayya a'malukum akan diperlihatkan kepada kali, eh, kepada saya amalan-amalan yang kalian lakukan. Nah, jadi hadis ini menyatakan bahwa ketika Nabi sudah wafat, itu diperlihatkan kepada Nabi amalan-amalan umatnya itu, "Fa maraitu min khairin, hamidtu Apa-apa yang baik yang saya lihat dari amalan itu, saya memuji Allah atas perbuatan itu. "Wa maraitu min syarrin," Tapi kalau ada di antara perbuatan-perbuatan yang salah, yang menyimpang, yang buruk yang saya lihat, halakum. Saya beristighfar kepada Allah untuk kalian. Nah, ini hadisnya. Jadi kehidupan Nabi itu baik karena setiap ada hal-hal yang yang ingin mereka tahu, mereka dapat jawabannya dari Nabi langsung. Dan ternyata wafatnya Nabi itu juga menjadi baik karena diperlihatkan kepada Nabi Amalan-amalan kita, kalau amalan itu dinilai Nabi baik, maka Rasul akan memuji Allah. Tapi, kalau ternyata amalan itu buruk, maka Nabi akan beristighfar. Melalui hadis ini, banyak orang yang terfitnah, menganggap bahwa sesungguhnya, kalau begitu, Nabi masih ini dalilnya. Karena diperlihatkan kepada Nabi, bahkan oh tuang yang dilakukannya salah tuh, lalu Nabi lalu bar ber, Tetapi kalau kita baca penilaian para ulama terhadap hadis ini, Daif atau mungkar dua itu statusnya. Bahkan Ibnu Hibban mengatakan bahwa yang meriwayatkan hadis itu itu mungkarul hadis, hadisnya mungkar. Ada namanya Jasar ibn Farkat yang mengambil dari Abdullah ibn Bakar al-Muzani. Jasar ibn Farkat ini ulama-ulama hadis itu menilainya adalah seorang yang hadisnya tidak dapat diterima. Ada di antaranya yang bilang laisa bisyai, ini tidak ada apa-apa dia itu. Tidak pantas diambil hadisnya. Ada yang mengatakan dia selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik. Kalau orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik, itu hadisnya tidak akan pernah bisa diterima. Jangankan perbuatan-perbuatan yang fasik, dituduh pernah berbohong sekali saja. Tidak pula berbohong kepada manusia, berbohong kepada hewan, itu bisa-bisa riwayatnya sudah tidak diterima. Ubayanya dipanggilnya kucing gini ya. Pus 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 datang kucing itu dengan harapan di tangannya ada makanan. Ternyata di tangannya tidak ada makanan. Bohong enggak dia tuh? Oleh ulama hadis itu sudah bohong dan riwayatnya setelah itu tidak diterima lagi. Jadi jangan kan berbohong kepada manusia. Nah, ada di antara ulama-ulama ulama hadis yang menghukumi yang, yang 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 hadis tadi itu itu selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang 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 fasik. Nah, oleh karena itu hukumnya hadisnya tidak di tidak diterima. Begitu mayoritas ulama hadis. Tapi orang-orang berkepentingan dengan hadis itu akan menerima. Orang-orang yang berkepentingan dengan hadis yang tadi itu pasti akan menerima dan menganggapnya sebagai sebuah landasan dalam dalam beragama karena sesuai dengan keinginan kalau sudah sesuai dengan keinginan itu jangan ta'id palsu pun palsu pun diterima maka banyak terjadi hadis-hadis eh, yang soheh kadang ndak bisa dia untuk menerima ketika ada status hadis yang memang dikatakan oleh para ulama sebagai hadis yang soheh Oh itu tidak betul tuh katanya. Tapi ketika ada hadis yang palsu, bisa diterima karena sesuai dengan sesuai dengan selera. Nah oleh karena itu hadis yang ini, hadis yang ini tidak dapat dipegang. Kenapa demikian? Pertama dari segi periwayatan itu datang dari orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ungkapannya, bahkan dihukum sebagai oleh Ibnu Hibban sebagai mungkarul hadis orang yang hadisnya mungkar. Yang kedua, bertentangan dengan hadis yang sahih. Kalau sebuah hadis bertentangan dengan hadis yang sahih, maka yang sahih yang dipakai. Yang bertentangan ini pasti tidak dapat dipegang, tidak dapat diterima. Apa hadis yang sahih itu? Hadis yang mana yang bertentangan dengan ini? Yang bertentangan adalah hadis yang diceritakan oleh Nabi bahwa sesungguhnya nanti dia menunggu-nunggu umatnya di telaga. Ana fil haud. Saya tunggu-tunggu nanti kalian di telaga. Nanti di hari mahsyar itu ada telaga Nabi, telaga Rasul yang manisnya nggak bisa dibayangkan sekarang. Hanya nanti kita akan merasakan mudah-mudahan semua kita merasakan minuman itu. Insya Allah. Datang kasih minum. Datang dikasih minum. Lalu ada yang datang diusir oleh malaikat. Suhkan, suhkan. Celaka kalian pergi menjauh. Nabi bilang, kenapa diusir? Bukankah dia itu umatku? Dari mana Nabi tahu kalau itu umatnya? min atharil dari bekas dari bekas wudu ghurral muhajjalin bekas-bekas wudu kita akan membuat wajah menjadi bercahaya dan dari situ nabi tahu kenapa diusir itu kan bukan ke umatku apa kata malaikat dalam riwayat itu dikatakan innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak innaka la tadri ma Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak tahu. Ah ini malaikat yang bilang nih, engkau wahai Muhammad tidak mengetahui apa yang telah mereka lakukan setelah kamu wafat. Jadi kalau malaikat bilang kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan setelah kamu wafat. Lalu dikatakan di sini bahwa semua amalan-amalan umatnya ini nanti diperlihatkan kepada Nabi. Kalau baik Nabi memuji Allah, Alhamdulillah baik yang dilakukan Abu Falah itu katanya umpamanya. Oh buruk ternyata. Kalau ternyata buruk, ah, Nabi beristighfar. Berarti Nabi mengetahui semua, semua perbuatan dan amalan. Padahal di hadis itu, Inna kalata drima ahda subadak. Sesungguhnya engkau tak tahu apa yang mereka lakukan setelah setelah kamu wafat. Ini hadis ini menolak banyak khurafat yang muncul dari berbagai kalangan. Apa di antara khurafat yang bermuncul? Ada zikir-zikir, ada selawat-selawat yang kalau selawat itu diucapkan nanti nabi akan hadir di tengah-tengah mereka yang berselawat. Maka mereka berdiri semua. Ada namanya Mahallul Qiyam. Ada saat dimana kalau dibaca itu mereka berdiri. Tashrifan lihudurin Nabi. Untuk sebagai penghormatan kehadiran kehadiran Nabi. Hadir Nabi itu disitu katanya. Ketika selawat-selawat tadi di, dibaca itu asalnya kenapa mereka berdiri. Enggak tahu orang-orang yang melakukan sekarang mereka paham enggak dan itu atau tidak. Kenapa banyak, banyak sekarang itu dibacakan selawat-selawat nanti semua mereka pada akhirnya berdiri pada bacaan-bacaan tertentu. Asalnya dulu mereka berdiri karena mereka meyakini bahwa ruh nabi hadir pada saat pada saat dibaca. Mungkin saja banyak melakukan sekarang, tapi tidak tahu hakikatnya kenapa berdiri. Orang berdiri dia berdiri pula. Disitulah pentingnya ilmu dalam kita beramal dan dalam kita beribadah. Gak boleh hanya sekedar ikut-ikutan berdiri orang berdiri pula kita semua. Ternyata dulu kenapa berdiri? Karena meyakini roh Nabi hadir pada saat zikir dibaca. Kalau mereka meyakini itu, berarti Nabi mengetahui apa yang mereka lakukan. Sementara, sementara malaikat sendiri bilang, Inna kala tadri ma Macam-macam khurafat. Ada orang yang ngaku-ngaku ketemu Nabi, berjumpa dengan Nabi. Tidak pula saat mimpi tapi berjumpa dengan Nabi dalam keadaan terjaga, terbangun. Dalam keadaan sadar. Nabi menghadiri majelisnya atau dia bertemu dan memberikan bacaan-bacaan tertentu. Itu semua adalah khurafat, khurafat yang tidak boleh dipercaya. Karena Nabi kita sudah wafat, Nabi kita sudah berada pada alamnya dan dia tidak mengetahui lagi apa yang Dilakukan oleh orang yang hidup di dunia ini. Ada pula yang mengaku nabi mencium lututnya. Keluar nabi dari kubur lalu mencium. Mencium lututnya. Ada juga yang bilang nabi sekali setahun datang ke Surabaya. Luar biasa. Pendangkalan, pendangkalan beragama hari ini luar biasa. Tapi sayangnya, banyak yang mengikuti. Ada yang ngaku-ngaku dia bisa ngatur malaikat. Bedah langit. <laughs> Siapa namanya itu yang? Tapi, oke lah dia itu. Entah gila, entah apa. Tapi yang pengikutnya ini kok ada gitu. Berarti pengikutnya lebih. Lebih gila lagi. Bisa mempercayai hal-hal yang seperti itu. Bisa dia tahan melekat mungkar nakir itu untuk 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 bertanya? Karena itu kan hal-hal yang sesuatu yang sama sekali tidak masuk tidak masuk akal. Ada yang yang terakhir yang katanya dia sudah dipanggil-panggil oleh bidadari untuk untuk masuk surga. Rebutan pula beda dari sama malaikat manggil dia untuk masuk surga. Ini hal-hal yang seperti ini lelucon lelucon dalam dalam beragama. Tapi bagi yang tidak berilmu akan bisa terfitnah. Oleh karena itu tambah terus ilmu, belajar terus, duduk di majelis ilmu, tengok Mana majelis ilmu yang referensinya jelas? Mana majelis ilmu yang benar-benar menyampaikan apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada pada hadis? Kita tidak pula membatasi majelis, harus hanya ini, hanya ini, terlalu sedikit pula ilmu kita. Ikutilah berbagai majelis, tapi yang jelas referensinya? Referensinya jelas, dari mana dia ambil ilmu itu? Dari mana dia dapatkan? Apakah dari hayalan-hayalan? Apakah dari kisah-kisah lucu-lucu dan lain sebagainya? Ataukah dari khurafat-khurafat? Karena berbagai macam cerita yang muncul. Dan begitu mudah untuk dikatakan bahwa itu bohong. Coba, ini bohong tak kira-kira ini? Ada yang mengatakan bahwa Abu Hanifah sholat 40 tahun dengan satu kali uduk. Bohong atau tidak itu? Orang gila aja bilang bohong tuh, Jangan kan orang sehat? Orang gila kalau ditanya, mungkin tak 40 tahun solat sekali? Sekali itu. Jadi kalau ada orang sehat yang membenarkan, lebih gila dari orang? Dari orang gila. Dan itu ada, beredar. Ada yang katanya pas solat subuh, pas dia solat subuh, datang, apa istilah dalam sufi itu fana fana itu saat melebur dengan Allah saat dia bertahiyat datang fana nya begitu dia menikmati bersama Allah tersadar setelah 40 hari atau nah, duto tidak dah? sadarnya ketika waktu duha dia nanya sama anaknya hei anakku Udah masuk waktu duha Hei Bapak Bapak tidak hanya sampai duha saja begini Tapi sudah 40 hari Ini lagi-lagi Orang gila pun ditanya Bilang Bilang enggak Jangankan orang Jangankan orang sehat Ah khurapat khurapat begini yang sekarang beredar banyak Dan sayangnya Banyak pula yang banyak pula yang mengikuti. Orang-orang yang tidak punya dasar ilmu, mudah untuk terpengaruh. Tapi mereka-mereka yang punya ilmu, insya Allah. Tidak akan semudah itu untuk menerima menerima hal-hal yang, apalagi hal-hal yang aneh-aneh, yang nyata-nyata memang tidak mungkin untuk dibenarkan. Karena datang dari orang-orang yang juga tidak apa namanya tidak ada kepastian kebenarannya. Beda nanti ketika datang dari Al-Qur'an dan dari Nabi. Ha, kalau Nabi yang menyampaikan melalui Al-Qur'an mesti kita percaya. Apa contohnya? Percaya enggak kita Ashabul Kahfi tidur 309 tahun? Percaya. Kenapa demikian? Ada ayatnya. Percaya enggak kita Uzair mati 100 tahun lalu hidup lagi? Percaya. Kena yang menyampaikan Nabi dan ada dalam Al-Quran. Tapi ketika datang cerita-cerita hari ini, karena memang kenapa dibuat cerita-cerita seperti itu? Biar menggugah keyakinan orang-orang yang tidak berkeyakinan. Orang yang punya keyakinan tidak akan, tidak akan terpengaruh. Itulah sebabnya Islam itu, Nabi kita menyebarkan Islam, itu bukan dengan dengan sesuatu yang aneh-aneh seperti itu. Setengahnya aneh, aneh, ketika diberikan hal yang aneh-aneh, orang jahiliyah dulu tidak juga masuk Islam. Dia ya kan, bulan bisa terbelah. Apakah orang musyrik jadi Muslim ketika itu? Tidak juga beda sama umat-umat nabi yang sebelumnya mereka menerima ajaran nabinya karena ada hal-hal yang aneh yang mereka lihat. Kenapa tukang sihir Firaun beriman kepada Nabi Musa? Ketika tongkat Nabi Musa bisa mengalahkan sihirnya. Oh, aman Nabi Rabbi Musa. Kami beriman kalau gitu dengan Rabbnya Musa. Tapi untuk umat Nabi Muhammad, syariat Islam yang dibawa oleh Rasul, disampaikan oleh Nabi bukan dengan cara-cara seperti itu. Tetapi dengan sesuatu yang sesuai dengan fitrah, sesuai dengan akal, sesuai dengan jiwa. Karena memang fitrah Allah Nah, apapun hukum yang dibawa oleh Nabi, jangan berjudi. Mereka bisa menerima, jangan mabuk. Sebenarnya bisa bisa menerima. Karena memang akal pun mengatakan bahwa itu terlarang. Nah, oleh karena itu mendatangkan kisah-kisah aneh, kadang menjadi pilihan oleh sebagian supaya cepat deh di, cepat diterima. Tapi yakinlah ketika mereka berilmu, mereka punya pengetahuan, dasar-dasar keislamannya kuat, tidak akan pernah terpengaruh oleh kisah-kisah aneh seperti tadi. Mau dibilang dicium lututnya kah, apa segala macam kah, mampu untuk ditolak. Karena ada Al-Quran dan hadis yang akan menolaknya. Nah karena itu hadis yang tadi itu diperlihatkan kepada saya amalan-amalan kalian Ternyata hadisnya taif bahkan mungkar dan bertentangan dengan hadis yang hadis yang sahih Kalau sudah seperti itu maka hadis itu tidak dapat, tidak dapat lagi di, dipertahankan Maka perbuatan mereka meminta-minta atau bertawasul kepada Nabi dengan alasan seperti tadi akan menjadi tertolak. Dan ditolak juga oleh hadis yang lain disebutkan di sini. Wa as-sahaba ba'da mautih sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itulah para sahabat setelah wafatnya Nabi, nah, kalau Nabi sudah wafat, ada satu riwayat mana mereka mengatakan, "Allahumma innakunna natawassalu ilaika binabina Dulu ketika Nabi masih hidup, kami bertawasul dengan nabimu kami minta Nabi untuk berdoa agar hujan turun. Fataskina. Lalu engkau memberikan kami hujan. Wa inna bi ammi Tapi sekarang, karena Nabi sudah wafat. Nah, kalau Nabi sudah wafat, maka tidak lagi kepada Nabi. Tapi kami bertawasul dengan paman Nabi kami, yaitu Al Abbas. faskina maka berilah kami hujan ya Allah. Ketika Nabi hidup, maka mereka meminta kepada Nabi atau memohon kepada Nabi agar dia berdoa. Sementara kalau sudah wafat, maka tidak lagi. Andaikan, andaikan menyampaikan doa kepada Nabi setelah Nabi wafat, itu dibolehkan. Pasti sahabat yang pertama yang akan melakukannya karena mereka lah orang yang paling tahu dengan siapa itu Nabi mereka lah orang yang paling mencintai Nabi tetapi karena itu tidak dibolehkan maka mereka tidak melakukan tapi mereka bertawassul dengan pamannya Nabi yang bernama Al-Abbas yang ketika itu masih hidup yang memang dia adalah sebagai orang yang orang yang saleh. ikhwati fillah ma'asar hadirin wal-hadirat rahimani Mungkin ini yang menjadi bahan kajian kita pada pada hari ini cuma menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang jahiliyah dulu ketika mereka menuhankan orang-orang soleh yang ternyata itu satu hal yang salah maka kesalahan itu pada hari ini juga masih ada dan tetap harus disebut sebagai sebuah kesalahan tidak boleh untuk dibenarkan. Soalnya nanti kita sambung ada penjelasan tentang siapa sebenarnya Lata itu, apa Uzza itu, siapa Manat itu. Itu semua diberikan penjelasan dan mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang insyaallah kita dimudahkan oleh Allah, Allah untuk tetap bermajelis dan semoga majelis ini majelis yang diberkahi yang bisa mendatangkan ilmu dan semoga tidak mendatangkan kebencian. Kita tidak boleh membenci orang, tapi membenci perbuatan syirik wajib. Adapun orangnya, mesti selalu untuk didoakan. Semoga Allah memberikan hidayah untuk kita semua. Agar yang sudah berpegang tetap istiqamah dan yang menyimpang diberikan hidayah oleh Allah agar bisa, agar bisa berubah. Amin, amin ya Rabbul Alamin. Terima kasih. eh uh, kalau seandainya ada pertanyaan, kalau tidak kita tutup. Paham? InsyaAllah. InsyaAllah. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan karena sudah dipahami. <laughs> Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu ala ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadahnya seorang hamba kepada Allah tidak mengenal waktu dan tempat. Kapan pun dimanapun dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Harga diri seorang mukmin itu di sisi Allah lebih besar daripada kehormatan Ka'bah sendiri. Nanti seorang mukmin lebih besar daripada itu man amila li akhiratihi kafahullahu dunia. barang siapa yang beramal untuk akhiratnya Allah akan cukupkan baginya urusan dunia ya, berjuang dengan harta untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala hendaklah menjadi penopang terhadap dakwah ini bukan sebaliknya yang menghalangi dakwah ini tapi jadilah keluarga muslim yang menopang dakwah Islam. Kenikmatan dunia ini lebih remeh dari sekedar sayap seekor nyamuk. Tidak patut bagi seorang yang beriman bersedih ketika tidak mendapatkan kenikmatan dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan la tahkiranna anil ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin Jangan kamu pandang remeh suatu kebaikan walaupun sedikit, apa sedikitnya antar kau akhwah kabiwajian muka senyum kepada saudaramu.